Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo bro, ketemu lagi bareng gua Datuk Gaming. Kali ini gua mau bikinin video buat kalian tentang daily 3 bro ya. Kebetulan gua mau daily 3. Jadi sebelum kalian tonton video ini, kalian pencet dulu tombol subscribe yang di bawah ya bro ya, yang warna merah itu, kalian pencet dulu tombolnya. Terus kalian like video ini dan jangan lupa komen kalian ya bro ya. Dan loncengnya juga kalian nyalakan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel gua. Oke bro, sip. Oke, sip. Next. Ya, jadi sebelum kalian daily 3, itu kan dia membutuhkan 500 tiket ya bro ya. Daily tiket itu loh. Nah, itu. Nah, jadi kita cari bahannya di sini dulu, bro. Kita cari bahannya di sini dulu. Yang kita cari di sini adalah copper medal. Karena copper medal ini sangat penting di sini ya, bro ya. Apalagi buat kalian yang pemula-pemula, kalian membutuhkan ini, bahan ini. Dan di sini kalian juga bisa farming atau kalian mau bot ya kan. Nah, kalian juga bisa. Dan kalau kalian yang mau ngebot ya siap-siap resiko lah ya bro ya. Ada yang PK char ya kan gitu, ada yang iseng, nah gitu loh bro. Jadi ya sering-sering cek ke char kalian yang ngebot bro. Nah, siapa lagi tuh, ini lagi aja ngebot nih, nih orang. Nah, dia lagi telah suka RPK bot. Nah, mungkin dah itu kerjaannya dia, mungkin lagi nggak ada kerjaan. Oke, kita cari dulu sebanyak 200 ini cukup bro. Ya, 200 biji. Berlebih jika kalian sudah mengumpulkan ini ya bro ya. Kalau bisa kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya bro, itu buat kalian bisa berulang-ulang melakukan di daily 1, daily 2, dan daily 3. Kecuali kalian melakukan daily war boss ya bro ya. Kalau daily war boss itu cuma satu kali sehari. Oke bro. Nah, dan kalian paham, ngertilah kalian ya. Nah, di sini kita bikin tiketnya tuh di kota 1000 misteri ini tuh. Nih ada tiketnya, daily tiket ini 500 biji ya, butuhnya 500 ya bro ya. Habis itu kita ke naga barat, itu ada NPC-nya kayak momen kura-kura itu loh bro, kayak kura-kura lah pokoknya. Nah, di sini nih kita bisa pilih questnya bro ya. Di sini ada ini war boss hunt, itu satu kali sehari, itu dropannya lumayan banyak bro kalau belum bisa selesaikan ya. Di sini gua mau coba ini bro, daily 3. Oke, kalau kalian bingung kan dimana sih lokasinya daily 3 kan gitu, kalian kan bisa apa, kalian bisa pencet itu bro, dari ini, di sini. Nah, di sini ya bro, ada lihat disuruh bunuh 50 momon. Kita klik satu dulu di sini. Oke, berarti arahnya ke gua hell ya kan, gua hell. Nah, kita jalan set masuk. Oke, habis itu di dalam ini kalian juga bisa klik sekali lagi kan. Nah, ini dia nyala kalau dia ada di logo gua ini, questnya nyala bro. Oh, tadi sudah ke sini. Oke, nah ini dia, ini dia bro momennya, kita bisa hit ya bro ya, bisa hit sebanyak 50 biji. Oke,
udah kayak gini. Habis ya. Masih ada tempat lain. Yang agak ramen. Sepertinya di sini. Apa nih? Di sini aja enak nih. Oh ya, di sini kalian juga bisa ngebot ya bro ya. Kita cek cara ngebotnya. Kita ada style di sini bro ya. Kita 12 kita bisa santai bro. Rokok dulu lah. Pokoknya kalian asal rajin daily, rajin daily lah intinya bro ya, quest itu kalian kerjakan terus ya kan. Kalian bakalan bisa cepet di sini jadinya bro, nggak lama kok. Di sini nggak ada paksaan buat donasi, tidak ada. Donasi itu hanya buat mempercepat ya bro ya, bukannya buat kalian dipaksa-paksa gitu loh bro. Oh ya, jangan lewatkan juga buat kalian yang cari supply token, itu ada nasional war ya bro ya, itu dia 3 kali seminggu, hari Rabu, Jumat, sama hari Minggu bro. Itu sekitar jam 8 malam lewat 20 menit, nah itu loh bro, itu startnya, kalian bisa masuk itu di misinya. Ini berapa nih? Udah 22 biji. Kita ngebunuhnya. Cepat kok, bro. Kalian di sini juga bisa bikin charge garuk ya, bro ya, banyak-banyak atau ke PC kalian kuat ya. Kalian bisa bawa itu 10 charge. Nah, itu bahannya bisa kalian trade atau bisa kalian yang nggak bisa di trade ter kalian drop juga bisa. Tapi ingat, supply token tidak bisa di trade bro. Nah, itu yang gue ingatin, supply token tidak bisa di trade. Ntar di sini kalau daily 3 ini ya bro, ntar kita dikasih pilihan kalau sudah menyelesaikan questnya, ntar ada pilihan bro. Yuk tonton terus video ini, kita lihat pilihannya apa aja. Gua kebetulan nge-recordnya agak malam ya bro ya, kebetulan tadi baru habis ada kerjaan dikit tadi kan, jadinya gua bikin konten buat kalian biar kalian itu ada semangatnya buat daily bro. Jadi kalau kalian semangat daily, kalian cepat jadi. Okay. 8 biji lagi. Tiga biji, dua biji lagi. Aduh, nanggung nih momen.
omongnya nanggung bro, nanggung lebih gila lagi nih. 40 bentar lagi, 50 set. Bonus satu lah. Oke, habis itu penuh ya bro ya. Ini ada juga momennya 2 ya. Oh, ini momen terbang ya atas ya. Nah, ini ya lah. Cariin apa tadi. Meter lah. Oh, mana itu? Oh, rame di atas itu bro. Oke, jadi kalian gak usah cek-cek ya bro ya, gak usah pegel-pegel gitu loh. Kalian tinggal tekan F12, itu bootnya sudah di setting di sini bro, sudah di boot di setting. Nah, itu kalian bisa santai ya kan, mau ngopi mau ngapain kalian bisa santai bro. Atau kalau kalian pakai laptop itu kalian bisa sambil rebahan, nah kan gitu ya bro. Wah, apa nih, apa yang udah bikin jubah, ada yang bikin helm. Semangat kali ini player sekian. Oke, baru 43, 7 lagi. Kelar juga bos yang di hell ya kan, nah, yang di hell ini. Dan terus ada, masih ada lagi yang kosong nih, masih nggak hidup warna hijaunya. Ini berada di sekitar event ya bro ya. Keluar dulu satu kah, kita keluar dulu. Kita bisa masuk ke goa yang biru ini bro ya. Aduh, masuk angin. Nah, di sini biasanya questnya nyala kan. Tuh, questnya nyala. Tinggal lipetin aja. Suruh semangat. Oh, di sini. Standar soul best. Oh, ini dia. Seperti biasa tekan F12 yang ngebot ya bro ya, biar santai. Jadi kalian tuh farmingnya santai ya kan. Nah, jadi sini kita bisa santai bro. Di
di sini sebenarnya cepat kok bro. Jadi kalau kalian mau daily itu ya bro, termasuk cepat sebenarnya bro. Cuman 50 momen yang kalian bunuh, gak ratusan ya bro ya. Nah, itu masuk cepat. Ntar abis kalian lapor, kalian bisa ngambil lagi dengan tiket daily tiketnya, kalian bisa ngambil lagi bro pokoknya. Jadi kalian bisa berulang-ulang quest daily ini bro, buat kalian membutuhkan bahan. Nah, bahannya apa sih bang? Ya tonton terus video ini bro. Ntar kita lihat di ujungnya, pengujung ini kita kelarin dulu ini, kita lihat itu apa sih hadiahnya yang bisa didapat. Soalnya dia ada dua pilihan bro, dua pilihan. Udah 20 aja. Jadi sambil nyantai bro, sambil nyantai. Ntar habis daily 3 ini, gua bakalan bawa kalian itu ke daily war boss ya bro ya. Itu apa sih dropannya daily war boss itu? Nah, yuk kita lihat sama-sama bro, tonton terus. Lagi 15 momen lagi kelar nih quest ya. Buat kalian yang awal-awal main, gua ingetin lagi ya bro ya, gua ingetin lagi, itu yang harus kalian lakukan adalah kalian upgrade dulu itu equipment kalian di NPC Commander. Itu ada bahannya pakai firmware token itu loh bro. Habis itu kalian merit bro. Nah, di chart sini harus merit itu kan, chart cowok sama chart cewek harus merit. Jadi kalau chart kalian nggak merit, nggak bisa ngambil quest daily bro. Jadi chart kalian itu harus merit dulu biar kalian bisa ngambil quest daily di NPC kura-kura ya bro ya. Nah, gitu. Terus kalian daily dulu, kalian jadiin ini di sini armor kalian nih ya, di sini ada armor ya bro ya, armor ini R9 G3 ya bro ya, R9 G3 ini. Nah, ini loh bro. Kalian jadikan dulu ini seset. Nah, terus kalau kalian udah jadi seset itu, kalian bisa daily 1. Daily 1 itu kalian rajin-rajin ya bro ya, rajin-rajin daily 1 itu buat bisa bikin bahannya bro ya. Bahannya itu bahan buat senjata G17 bro, kayak gini yang kak gua pakai nih senjata G17 ini, bikinnya di NPC barat. Nah, itu disitu bahannya pakai ini bro. Kalau kalian daily satu, kalian dikasih nih karakter Show, karakter Lu sama karakter Fu, itu kalian bisa tukarkan bahannya pelan-pelan upgrade-nya bro. Soalnya masih banyak juga orang yang bingung kan, itu bahan buat apa sih kan gitu. Nah, itu buat apa sih bahannya gitu loh bro, itu buat bikin senjata G17 kita dapatnya dari daily 1. Thank you.
Nah ini bro, jadi kebetulan daily gua udah kelar data ulubah. Oke, jika waktu itu daily kalian apa kalian ini udah kelar, ini kalian tinggal langsung ini ada pemberitahuan info quest ini yang udah selesai bro. Kita cek apa sih hadiahnya kalau kita daily 3. Nah ini ada pilihan bro, di sini ada pilihan. Di sini ada Arena of War, ya kan ini bahan buat bikin armor senjata yang buat level 16 ya bro ya, bukan buat level 17 karena level 17 ini hanya armor ya bro ya, apa senjata ya, armor lagi. Nih kalian bisa pilih mau ngambil ini atau ngambil SP. Ah ini yang kalian cari buat bikin armor, bikin equipment NW sama equipment WS itu kalian membutuhkan supply token bro. Nah itu ya bro, ini hadiahnya bro, gue liatin ke kalian nih. Nah yaudah kita ambil ini supply tokennya, set selesai langsung nama kalian ditoain nih. Nih selesai daily 3. Oke, habis itu kita balik lagi ya bro ya, gue mau liatin ke kalian bahan dari WB apaan sih bang, iya kan. Nah bahan dari WB, maksudnya bahan dari WB itu bukan dropannya bro, tapi hadiah quest dailynya bro. Ini ada sini. Ah ini namanya WB Han. Ah di sini nih kalian jangan langsung pilih dulu bro. Gue saranin jangan pilih dulu. Kita cek ini kan ada nama apa? Ini kan sebenarnya bos ya, bos war bos ya. Kita cek dulu, kita cari dulu bro. Kalian jalan dulu lah ya, kan cari. Gue mau cari coba lihat di sinilah. Nah di sini misalnya ya. Cek di sini ada nggak mau? Nah nih kebetulan momennya nggak spawn. Jadi kalau kalian pilih itu kalian nunggunya 1 jam bro. Ini spawnnya 1 jam. War boss di sini spawnnya 1 jam. Kalau misalnya belum, kita kembali lagi ke barak. Maksudnya sorry, bukannya ke barat, kita cari ke momennya lain. Cek di sini. Ah, ada satu nih bro, namanya kalian ingat namanya di sini Garnet Terror. Nah, jadi kalau kalian dah ingat, baru kalian ambil quest daily war bossnya ya bro ya. Nah, di sini namanya ingat Garnet. Nah, itu kok nama war boss ini banyak bro. Ada apa? Lebih 10 lah war boss di sini ya. Kita cari yang namanya Garnet Terror ini dia. Ya kan? Jika kalian sudah ambil, biar kalian nggak capek-capek nunggu ya kan, pas kalian datang itu tuh ternyata war bossnya udah dibunuh sama player kan. Nah, kalian kan butuh waktu nunggu itu 1 jam. Kita kembali lagi lah. Oh ya ini kebetulan gua pakai teleport instan bro, gua malah terbang-terbang. Mungkin kalau kalian nggak apa-apa lah terbang-terbang ya. Nah, kalau gua mah bebas aja bro. Nih kita hit, yaudah gua ngehitnya kita pakai biasa aja bro. Ini enggak terlalu lama kok, kalau kalian udah mak enggak perlu terlalu lama membunuhnya. Ntar kita lihat dropannya apaan ya bro ya. Cuman kalau kalian war boss kayak gini ya bro ya, kalau kalian masih standar itu memang agak terlama ya bro ya, ini memang agak lama, jadi hati-hati aja. Kadang-kadang pas kita lagi WB kayak gini ada player ya kan yang statusnya degal gitu bro. Nah, dia ngerebut WB ini ya kan. Nah, dia gangguin kalian ya. Ya itu menurut gua ya maklum lah bro ya, itu namanya di PW itu pasti ada yang kayak gitu. Jadi kalau ada yang ganggu itu ya biasa aja bro. Jadi jangan diambil hati ya bro ya, yang penting main aja.
kalau buat Warboss, mungkin kalian ada yang bertanya, bang, kalau Warboss ini yang cepat jawabnya apa gitu, bro? Ya kalau kalian baru-baru main ya kalian bikin assassin ya, bro, ya bikin assassin yang jeda itu loh, bro, bikin assassin jeda itu biasanya cepat. Kalian main lumpur, bro, pakai skill fiksi yang ada lumpurnya. Kalau bisa kalian duel tuh sama AR. Nah itu skill AR itu ada yang skill burungnya itu, bro, pengurangan serangan fisik itu gede banget pokoknya, bro. Itu sangat sakit sekali itu damage kalian ke Warboss ini. Ini kita lihat apa sih hasilnya, bro, ya, hasil dari hadiah dari si Daily Warboss ini, bro. Jadi ini termasuk bahannya sangat penting ya, bro, ya. Ini cuman satu kali sehari itu, bro, dailynya. Jadi kalau kalian ingin garuk ya, kalian bisa bikin nih, bawa char kalian banyak-banyak. Kalau PC kalian mampu, kalian bisa bawa char kalian 10 party 10, bro. Jadi sekali kelar itu kalian bisa lapor 10 kali, bro, ya kan. Nah, itu sehari kan lumayan itu bahannya, biar kalian cepat lah itu jadi gitu, bro. Ini hampir mati, bro, WB nya ya, bro, hampir mati dia, bro. Terus kalian juga bisa bikin sini, bro, WR juga main jeda di sini, lumayan cepat juga Warbossnya, main cepat. Nah hampir mati nih ya. Yuk, yang kalian penasaran apa sih hadiahnya dari Warboss ini? Oh ya, kalau Warboss ini kalian harus balik lagi ke NPC, bro. Bukannya langsung instan ada pilihan menu info apa info quest itu, enggak ada. Itu cuman berlaku di daily 1 sama daily 2 daily 3. Kalau daily Warboss ini itu kita lapor ke NPC tempat kita ngambil quest tadi. Nah mati enggak tuh, selesai. Klik dulu lah. Oke, kita kembali dulu ya. Dah gue pakai teleport aja biar kalian enggak bingung, biar kalian nggak bingung. Udah racunnya, bro, malah kena racun nggak tuh. Nah itu questnya udah mulai ada kertas mau digulung gitu ya, bro. Kita cek, bro, pasti hadiahnya. Nah ini ada pilihan juga, bro, ya. Ini hadiahnya ada ini. Terus ini ada Monlek Manes, itu IP, bro, IP kayak gini ya kan, IP kayak gini tapi berdurasi, bro. Ini IP nya berdurasi. Nah ini biasanya orang paling banyak ambil bahan yang di atas ini, bro. Nah kelihatan langsung nama kalian juga dituai. Nah sepertinya udah mulai di penghujung video ya, bro, ya, udah mulai di penghujung video. Gua mau undur diri dulu karena udah terlalu malam nih, bro, ya. Bukan malam lagi nih, udah pagi. Buat kalian yang udah support channel gua, terima kasih, bro. Buat kalian yang udah tahu dukung channel ini, terima kasih banyak, bro. Kalian udah menekan tombol subscribe, kalian udah like video ini, kalian udah nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru di channel ini, dan komen kalian, terima kasih, bro, ya. Komenlah yang baik ya, bro, komenlah yang seru-seruan, nah gitu loh, bro. Dan seperti biasa, bro, yo, salam gaming, bro, bye-bye.